Dalam sebuah teori antariksa, di atas para Nine Star ada sebuah bintang yang sangat besar yang bersinar terang mengalahkan semua Nine Star, yaitu gelar Giant Star, gelar yang belum pernah diberikan kepada siapapun. Kita diperlihatkan kembali pertarungan yang terjadi di dunia elf. Para mage yang sedang menyerang bangsa elf tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Joshua Sanders. Evergreen merasa khawatir karena Joshua pasti akan menghalangi jalan mereka. "Andai saja aku bisa mendapatkan Stormwind," ucapnya di dalam hati. Evergreen dengan cepat kemudian menyerang Joshua sambil berkata, "Kenapa bisa seperti ini? Dendam apa yang membuatmu menghalangi semua jalanku di setiap kesempatan?" tanya Evergreen kepada Joshua. Serangan dari Evergreen dengan sangat mudah berhasil ditangkis oleh Joshua dengan tombaknya. Joshua berkata, "Rasa kesalmu terhadapku tentu sangat membuatku senang," ucap Joshua. "Kau menikmati semua ini, bukankah kau hanya mengejar ketenaran dan kekayaan saja?" tanya Evergreen. "Kau memang benar, tapi itu bukanlah tujuanku yang sebenarnya," ucap Joshua. Joshua teringat kembali dengan kehidupan sebelumnya saat Joshua diperangkap oleh Evergreen dan Caesar. Di dunia ini, terdapat orang-orang yang keberadaannya saja sudah menjadi ancaman yang besar. Dan kau adalah salah satunya, Joshua. Itulah yang diucapkan oleh Evergreen. Itulah kenapa Joshua tidak akan membiarkan tindakan kejahatan dari pihak Evergreen berjalan lebih jauh di kehidupannya yang sekarang. Bahkan Joshua menyebut perkataan yang sama. Ada orang-orang di dunia ini yang keberadaannya saja sudah menjadi ancaman besar. Dan itu adalah aku, ucap Joshua, mengaku kalau dirinya sendiri adalah ancaman bagi kekaisaran. Evergreen sangat terkejut dengan perkataan dari Joshua, yang sama persis dengan penilaian di mata mereka. "Kau tidak salah mengiraku yang mencari ketenaran dan kekayaan. Aku bisa saja mendapatkan hal itu kapanpun aku mau dengan kekuatan yang kumiliki. Tapi aku tidak pernah memperdulikan sesuatu seperti itu. Hal yang paling penting bagiku hanya ada satu, yaitu rekan-rekanku. Atau lebih tepatnya, para sampah yang kukira adalah teman. Ternyata mereka hanyalah pengkhianat," ucap Joshua. "Sekarang aku akan menunjukkannya kepadamu. Dengan tombak yang kau takuti ini, aku akan mengalahkanmu dengan senjata hebat yang pernah menumbangkan semua musuh kekaisaran." Evergreen menyebut kalau Joshua hanya mengatakan omong kosong belaka. "Dan akulah yang akan memusnahkanmu lebih dulu," ucap Evergreen. Lewat pesan telepati, Evergreen meminta agar para mage mengaktifkan sihir yang sudah mereka siapkan dan segera menyegel mana yang ada di dalam pohon yang Yggdrasil. Para bawahan Evergreen memulai aksi mereka untuk mengaktifkan sihir tersebut. Nampak cahaya biru mulai menyelimuti pohon kehidupan di dunia elf. Mereka tertawa karena Joshua pasti tidak akan bisa melakukan apapun jika di sekitarnya tidak ada cakra sihir. Namun apa yang terjadi? Ledakan yang sangat dahsyat terjadi di sekitar mereka. Rupanya itu adalah Ash, Sirken, dan juga Iselin yang bergerak menghentikan tindakan mereka. Sirken berkata, "Aku kesatria pertama dari Tuan Joshua telah tiba di tempat ini." Setelah beberapa saat, Evergreen merasa aneh kenapa sihir mana di dekat mereka masih saja tidak tersegel sesuai rencana mereka. Tiba-tiba seseorang datang dan berkata, "Sederhana saja, karena para mage bawahanmu sudah tidak ada lagi, alias telah mati." Evergreen bertanya, "Rupanya kau masih hidup." "Tentu saja aku masih hidup, dasar pengkhianat. Terima kasih karena berkatmu, aku jadi bisa berkembang menjadi lebih kuat," ucap Theta. Dengan cepat Theta menyerang Evergreen di sana dengan skill Windhill. Melihat serangan yang tertuju kepadanya, Evergreen mulai bersiap-siap untuk melakukan sesuatu. Dengan sangat mudah, Evergreen berhasil menahan serangan yang besar itu. Theta kemudian bergerak dengan cepat dan tiba di hadapan Evergreen. Dia bertanya apa yang telah dilakukan Theta terhadap Master Magic Tower.
Memangnya ada orang yang mau mengampuni orang lain yang akan menjadi ancaman di masa depan? Kalau kau memang sangat ingin bertemu dengan Master, maka aku akan mengirimmu ke tempat yang sama dengan Master hari ini juga, ucap Evergreen. Teta semakin menjadi-jadi karena rasa dendamnya. Namun serangan seperti itu masih sangat mudah untuk ditahan oleh Evergreen. Namun apa yang terjadi? Pertahanan dari Evergreen hancur seketika, dan ia pun tak menyangka kenapa ini bisa terjadi. Pada akhirnya, Evergreen terkena serangan dari Teta dengan telak. Evergreen terpental jauh akibat serangan yang dilancarkan oleh Teta. Untuk membalaskan dendam Master, maka akulah yang akan memusnahkanmu lebih dulu, Evergreen, ucap Lord Teta. Evergreen terlihat masih baik-baik saja setelah terkena serangan tersebut. Ia mengaku kalau dia sedikit lengah. Tentu saja kekuatan dari Teta belumlah mampu melebihi kemampuan dari Evergreen. Joshua yang masih berada di sana kemudian berkata, "Kalian tenang saja, aku tidak akan ikut campur dalam pertarungan di antara kalian berdua." Evergreen tersenyum dan berharap agar Joshua tidak menyesali keputusannya itu. "Ya, sesuatu mungkin saja berubah, tergantung dari situasi dan kondisinya," ucap Joshua. Pertarungan antara dua mage terkuat, Magic Tower kemudian akan segera berlanjut. Evergreen meminta agar Teta tidak menyombongkan dirinya, karena Teta saat ini masih berada pada mage kelas 7. Teta sadar betul kalau ia tidak akan mampu mengalahkan Evergreen. Namun ia mengalirkan lebih banyak mana ke jantungnya sehingga dia akan mampu menghasilkan sihir yang hebat untuk sementara waktu. Namun tentu saja ini akan menyakiti dirinya. Butuh pengorbanan untuk mendapatkan kekuatan sebesar itu. Teta mengeluarkan skill yang ia sebut dengan Triple Twin Cyclone. Skill sihir yang sangat luar biasa dikeluarkan oleh Teta di sana. Tindakan dari Teta mengejutkan Evergreen. Tentu saja mage kelas 7 seperti Teta tidak akan mampu menggunakan sihir level 8. Evergreen mencoba untuk menahannya. Teta menunjukkan wajah terkejutnya di sana. Rupanya, Evergreen berhasil menyegel sihir yang dilancarkan oleh Teta. Evergreen mengakui kalau sihir dari Teta sangat menyakitkannya, dan sekarang adalah giliranku, ucap Evergreen. Ia kemudian melakukan sesuatu. Evergreen menteleportasi magic cell yang ada di tangannya. Magic cell itu tiba-tiba telah sampai dan muncul di hadapan Teta. "Akan ku kembalikan sihir yang tadi kau keluarkan," ucap Evergreen. Dahan boom! Ledakan yang sangat dahsyat terjadi di sana. Ledakan tersebut menghancurkan area yang ada di sekitarnya. Sir Cain, Ash, dan juga Iselin sangat terkejut melihat kejadian itu dari jauh. Sins memperlihatkan sesaat sebelum terjadinya ledakan di dekat Stormwind pohon yang Drasil. Sungguh ledakan tersebut juga menghancurkan pohon kehidupan bagi bangsa elf. Evergreen akhirnya mengambil Primordial Stone yang telah lama ia incar. Joshua kemudian muncul di sana, menghancurkan kediaman orang lain. "Kau memang pantas menerima hukuman dari langit," ucap Joshua. Evergreen terlihat santai-santai saja, dan ia sangat yakin bisa mengalahkan Joshua, karena dia telah berhasil mendapatkan kekuatan dewa. Joshua tidak mau kalah. Dia memamerkan dua kekuatan dewa yang sudah ia dapatkan lebih dulu daripada Evergreen. Evergreen tidak mempercayai perkataan Joshua, karena dengan satu Primordial Stone saja sudah memakan kehidupan manusia dengan sangat cepat. "Jika kau memiliki keduanya, maka sudah dipastikan kau akan mati dengan cepat," ucap Evergreen. "Bagaimana kalau kita coba saja sendiri?" ucap Joshua dengan percaya diri. "Sungguh menyedihkan sekali keberanianmu itu, tapi di sisi lain, itu akan sangat menyenangkan untukku," ucap Evergreen. Pertarungan pun sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Pertarungan yang sangat dahsyat, kekuatan dewa yang saling adu bentrok, membuat area di sekitar mereka menjadi hancur.
Joshua dan Evergreen terus saja beradu skill dan kekuatan mereka. Joshua bertanya, "Bagaimana? Apakah kau masih berpikir kalau aku hanya berkata omong kosong saja soal kekuatan dewa?" tanya Joshua. Evergreen pun terkejut. "Bagaimana bisa? Kenapa kau bisa seperti itu? Kan sudah kukatakan sebelumnya, aku ini adalah seseorang yang keberadaannya saja sudah menjadi ancaman yang sangat besar bagi dunia ini," ucap Joshua dengan tegas. Joshua menggunakan Magic Spear Art tingkat 6 yang disebut dengan File of Wine. True Thunder Slash yang sangat luar biasa. Serangan itu bahkan mengenai Evergreen dengan telak. Sukar dipercaya, Evergreen merasa kalau ia telah mendapatkan kekuatan dewa. Namun kenapa dia tetap saja kalah melawan Joshua? Lihatlah efek serangan dari Joshua, sampai-sampai membuat langit di dimensi elf menjadi terbelah. Daratan pun terbelah hingga ke inti bumi. Evergreen yang telah tewas kemudian tersadar kembali di dimensi lain milik Joshua. Ia bertanya kenapa dirinya masih hidup, padahal tubuh aslinya telah terbelah menjadi dua. Joshua menjelaskan tentang batu Genesis yang memiliki trait lain selain kekuatan alami mereka. Bronto melambangkan pertumbuhan, dan magma menandakan kehancuran, serta Stormwind mewujudkan simbiosis. Evergreen tidak ingin mendengar penjelasan lebih lanjut dari Joshua. "Apa yang sudah kau lakukan kepadaku?" tanya Evergreen. Joshua mengaku kalau dirinya telah mengamati Evergreen sejak lama. "Kau itu bukanlah orang yang akan menghabiskan waktu sebagai bawahan. Seperti Orvis, kau adalah orang yang tidak akan ragu menggunakan berbagai macam cara untuk mencapai suatu tujuan. Bukankah itu alasanmu bergabung dengan Caesar? Karena dia akan mewujudkan ambisimu dengan menjadi Kaisar Avalon, dan tentunya penyatuan dunia di bawah kekaisaran magic. Tentu saja kalau kau mau mewujudkan hal itu, dan Caesar harus mati di tanganmu," ucap Joshua kepada Evergreen yang hanya bisa terdiam saja. Pada hal ini, Kaisar Marcus pasti sudah mengetahui apa yang telah direncanakan oleh Evergreen. Tapi Kaisar Marcus tidak terlalu memperdulikannya, karena Evergreen tidak dianggap sebagai ancaman besar baginya. Kaisar Marcus malah berencana untuk memanfaatkan Evergreen sebelum akhirnya ingin membuangnya. Dan Kaisar serta Evergreen sama-sama berpikir untuk bisa mengendalikan satu sama lain. Sayangnya, Kaisar Marcus melakukan kesalahan dan dia pun terbunuh pada momen itu. Dan anaknya yaitu Pangeran Caesar mendapatkan tahtanya. Satu-satunya alasan kenapa ini bisa terjadi adalah karena ada pihak ketiga yang bahkan Kaisar tidak menyadarinya. Pihak ketiga ini sudah menggunakan pengaruh terhadap kekaisaran sejak lama. Memanipulasi mage hebat seperti Evergreen sebagai bidak. Pihak ketiga ini lebih tepatnya dia. Nama dia adalah Heimdall, ucap Joshua. Sampai di sini, kita belum mengetahui siapakah Heimdall dan apa motif serta tujuannya yang sebenarnya. Identitas Heimdall yang sudah terungkap sedikit demi sedikit, dan semua rencananya akan kacau, ucap Joshua. Evergreen kemudian tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Joshua. "Apakah kau hanya mengetahui namanya saja? Sungguh sangat mengecewakan. Pada akhirnya, kau hanyalah manusia biasa sepertiku. Meski nama Joshua telah terkenal, tapi kau hanyalah sebagian dari roda takdir dunia ini yang terus berputar. Bagian kecil yang tidak ada dalam rencana," ucap Evergreen. Joshua kemudian bertanya, "Apakah kau menyebut itu karena aku juga memiliki darah kekaisaran?" tanya Joshua. Joshua mengetahui identitas aslinya sebagai keluarga kekaisaran setelah menerima surat dari Caesarin. Evergreen berkata kalau hubungan di keluarga kekaisaran itu sangatlah kompleks dan takdir dari keluarga kekaisaran Avalon tidak akan pernah berubah. "Kau tidak akan pernah bisa menyaingi status dari Pangeran Caesar," ucap Evergreen. Evergreen meminta agar Joshua dengan cepat mengakhiri hidupnya, karena bagaimanapun juga, dia tidak akan membocorkan informasi apapun kepada Joshua. "Bunuh saja aku, dan akhiri semua ini," ucap Evergreen.
Joshua merasa lucu sekali melihat Evergrande yang menyerah begitu saja. Joshua menawarkan agar Evergrande memohon pada Asmodeus agar hidup abadi. Evergrande menegaskan kalau ia tidak berminat sama sekali menjadi undead atau mayat hidup seperti syarat Dick Orvis. Joshua menguji tekad darinya yang tidak mau meminta pertolongan pada Asmodeus. Joshua telah mempersiapkan sesuatu untuk mengakhiri hidup Evergrande. Joshua mengaku sedih karena tidak bisa membuat Orvis menjadi bidaknya. Tapi kali ini, Joshua harus berhasil menjadikan bidak dari Evergrande. Lucia menyebut kalau serat Dick Orvis sudah terlalu terikat dengan Asmodeus, sehingga ia tidak bisa menyerap dan menjadikannya di pihak Joshua. Evergrande terkejut mendengar tombak Joshua yang ternyata bisa berbicara. Tombak Joshua sudah memperkirakan kalau Evergrande pasti bisa mendengar suaranya. Lucia berkata kalau jiwa yang ada di dalam Evergrande pasti merasa sangat gelisah. Evergrande tidak paham apa maksudnya. "Bukankah kau yang akan mengambil nyawaku?" tanya Evergrande lagi. Para pasukan zombie kemudian muncul di sekelilingnya. Dit Knight itu kemudian menangkap Evergrande dan menguatkan ikatan yang ada di tubuhnya. Joshua menjelaskan, meski tubuh Evergrande menghilang sama sekalipun, jiwa Evergrande akan tetap ada di sini selamanya dan tidak akan pernah mati. Kekuatan ini mirip dengan kekuatan Asmodeus, kontrak yang dipaksakan, atau disebut dengan Recall of Soul. Dengan kekuatan itulah, Asmodeus bisa membuat Dead Knight tanpa persetujuan dari pemilik asli tubuhnya. "Aku pun bisa menggunakan kekuatan yang mirip seperti itu," ucap Joshua. Evergrande berteriak dan meminta agar dirinya dimusnahkan saja daripada menjadi Dead Knight. Joshua kemudian menusupkan tombaknya ke tubuh Evergrande. Dalam sekejap aura hitam mulai menyelimutinya, dan Evergrande berteriak kesakitan. Evergrande nampak seperti terbakar akan aura kegelapan dari Joshua. Lucia menyebut mage kelas 8 memang benar-benar persembahan yang sangat memuaskan. Tentu saja makhluk yang akan terbentuk dari mage kelas 8 pasti bukan makhluk biasa saja. Lucia memberikan ucapan selamat kepada Joshua karena Lich atau mayat hidup ini resmi menjadi bidaknya Joshua. Lucia menyebutnya dengan sebutan The King of Lich. Sins kemudian memperlihatkan dunia dari bangsa Elf yang sudah hancur berantakan, yang asalnya subur menjadi tandus. Iselin nampak terkejut melihat sesuatu di dalam bola sihirnya. Entah apa yang telah terjadi di dalam sana. Merasa sangat sedih melihat dunianya hancur berantakan dan pohon kehidupan milik mereka telah mati. Kain dan Iselin turut bersedih melihat As seperti itu. Para elf lain kemudian memanggil As dengan sebutan Ellenburs yang telah kembali. Bangsa elf telah menunggu kembalinya Ellenburs yang telah berkorban demi mempertahankan bangsa elf. Teta yang telah menceritakan semuanya dan As yang sudah membawakan bala bantuan untuk mengusir orang-orang yang menyerang dunia elf. Freya mengajak As untuk membangun tempat tinggal mereka lagi bersama-sama. Namun As sudah tak punya harapan lagi. Black Dragon dan Icarus kemudian tiba di sana. Para elf langsung memberikan penghormatan kepada Dragon Kravis. Black Dragon memahami, tanpa adanya pohon kehidupan, maka bangsa elf tidak akan pernah bisa bertahan hidup. Inilah saat yang tepat bagi bangsa elf untuk keluar dari sini. "Terkurung terpenjara di tempat seperti ini pasti sangat melelahkan," ucap Black Dragon. Black Dragon menyarankan agar bangsa elf membuat sebuah kerajaan elf agar terhindar dari kejahatan manusia. Joshua tiba-tiba muncul dan membenarkan perkataan dari Black Dragon. Joshua bahkan akan memberikan perlindungan dan perlawanan terhadap mereka yang mencoba menyakiti bangsa elf. "Sekarang, kalian bisa pergi kemanapun dengan bebas," ucap Joshua. As sangat terharu dengan perkataan dari Joshua dan Black Dragon. Di sisi lain, Iselin menunjukkan wajah aneh, ekspresi kekhawatiran akan terjadinya sesuatu. Sesuatu yang besar sedang terjadi di dunia manusia. Pada hari ini,
tahun 753 kalender dunia. Perang besar antar benua telah dimulai. Rupanya, Iselin melihat perang besar yang mulai bergejolak dan terjadi di dunia manusia. Perang tersebut memperlihatkan Duk Agnus yang sedang diserang oleh pasukan musuh. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhua yang berjudul Legendary Spear Knight. Dan ini adalah video part yang ke-38. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhua ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Semua orang sudah mengantisipasi kalau pecahnya perang besar antar benua yang akan dimulai oleh Kaisar Markus. Akan tetapi, berbeda dengan perkiraan tersebut, percikan api pertama dimulainya perang ini adalah dari perang saudara yang terjadi di kerajaan Hubal. Sins memperlihatkan tempat di depan kuil Agung Hermes. Di Kekaisaran Hubal, dua pasukan atau dua faksi di Kekaisaran Hubal kini telah saling berhadapan satu sama lainnya. Lilith Aphrodite, ketua organisasi Monsdor, faksi pro pada Kekaisaran Hubal. Sang ayah mengatakan kepada putrinya, tidak perlu takut, karena tidak akan ada terjadi sesuatu yang buruk di sana. Pemimpin mereka meminta agar pemimpin dari golongan orang-orang yang memberontak pada Kekaisaran Hubald untuk menarik kembali keinginan mereka. Salah satu Nine Star yang bernama Jean Bastian menyebut kalau kerajaan mereka menginginkan kedamaian, karena jika mereka bertindak, maka akan terjadi pertumpahan darah yang sia-sia. Perdamaian, bukankah itu artinya kita hanya akan mengurung diri dan bersembunyi? Selama 3 tahun aku tidak ada, kalian hanya berdiam diri saja. Bahkan ketika mengetahui harta nasional kerajaan Hubald ada di wilayah lain, kalian tetap tidak melakukan apa-apa, ucap sang Martial Emperor yang bernama Jector. Dia juga adalah salah satu dari Nine Star yang ada di dunia ini. Dia tidak menyetujui keputusan kerajaan mereka. Dia mendesak agar mereka segera pergi ke kerajaan Avalon dan mengambil kembali Holy Grail yang merupakan harta kerajaan mereka. Namun pihak dari Bastian tidak setuju karena itu hanya akan memancing perang besar terjadi. Jector menyebut kalau Kekaisaran Avalon telah melewati batas-batas tertentu karena mereka telah menciptakan pasukan mayat hidup, sebagaimana yang terjadi pada Sir Christian. Tentu saja Bastian mengetahui semua yang terjadi pada anak muridnya. Christian dulu menjadi korban dari Lich Zombie yang muncul di benteng Rebreka di wilayah Avalon. Dan saat ini dia masih berada di ambang kehidupan dan kematian. Namun kalau hal itu membuat perang antar kedua kekaisaran terjadi,
dampak kerusakannya pasti akan sangat besar sekali. Bastian sekali lagi meminta agar Jekter menarik mundur pasukannya. Akan tetapi Jekter sama sekali tidak ada niatan untuk menarik mundur pasukannya. Dia malah memerintahkan kepada pasukannya untuk mengangkat pedang mereka dan bersiap untuk bertarung. Begitu pula pasukan yang tidak ingin perang besar antar kekaisaran terjadi. Mereka akan menghentikan pasukan Jekter yang ingin menyerang Avalon. Perang saudara yang terjadi di kerajaan Hobalt pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Pertarungan saudara inilah yang memulai terjadinya perang antar kekaisaran nantinya. Perang yang sangat hebat terjadi di kerajaan Hobalt antara faksi pro-pemerintah melawan faksi yang menentang keputusan pemerintah. Tentu saja dari setiap perang besar akan menghasilkan korban berjatuhan yang sangat banyak dari kedua belah pihak. Faksi pro-pemerintahan yang diisi oleh para mage memberikan support kepada para pasukan mereka yang terluka. Sehingga mereka yang terluka bisa bangkit kembali dengan tenaga yang lebih kuat. Jekter kemudian maju dan berkata, kekuatan suci hanyalah ancaman bagi para mayat hidup, tapi tidak akan berguna untuk melawan sesama manusia, ucapnya. Kekuatan adu ketahanan seperti itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan aura baruku ini, ucap Jekter yang kini juga sudah mulai bersiap untuk menyerang. Dia kemudian memulai aksinya. Jekter mengarahkan tangannya kepada para pasukan pro-pemerintah yang ada di hadapannya. Dalam sekejap mereka yang ada di sana langsung terpental akibat terlalu kuatnya aura yang dilancarkan oleh Jekter. Sungguh kekuatan yang sangat luar biasa diperlihatkan oleh Jekter, bahkan tanpa menyentuh musuh-musuhnya. Salah satu dari mage itu pun bertanya-tanya, kekuatan macam apa ini? Dampaknya terlalu kuat, kalau seperti ini maka mereka pasti akan kalah. Seseorang dengan penuh cahaya kemudian muncul dan berkata, jangan khawatir, tetaplah maju dan menyerang. Aku akan memberikan kepada kalian berkah dan kekuatan dari Dewa Hermes, ucap sang Nine Star yang bernama Bastian. Dalam sekejap kekuatan dari Bastian mampu menyembuhkan para pasukannya yang telah terluka. Bahkan kali ini mereka telah mampu bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Selain itu juga, baju perang dari cahaya juga muncul di tubuh masing-masing pasukan pro-pemerintah. Jekter menghina skill tersebut. Dia menyebut kalau mereka yang bangkit kembali sama halnya atau tidak ada bedanya dengan pasukan mayat hidup. Jekter memerintahkan kepada para pasukannya untuk menyerang musuh-musuhnya dengan kekuatan aura. Akan tetapi serangan aura blade itu bisa ditangkis oleh para pasukan pro-pemerintah hanya dengan tangan mereka. Tidak sampai di situ saja, mereka juga bisa menyerang musuh dengan menggunakan kekuatan mereka yang sudah di-buff oleh Bastian. Situasi perang pun nampak berbalik arah. Kali ini para faksi pro-pemerintah memulai serangan dengan penuh semangat dengan kekuatan dari Dewa Hermes. Akan tetapi, raut wajah kekhawatiran muncul di raut muka mereka karena mereka merasakan kekuatan besar sedang mendekat di sana. Nampak aura berwarna biru yang sangat besar berbentuk macan muncul di atas mereka. Serangan dari aura itu sangat dahsyat sampai-sampai membuat pasukan pro-pemerintah menjadi terpental. Kekuatan aura dari Jekter bahkan mampu menembus shield pelindung yang ada di tubuh musuh-musuhnya. Lihatlah betapa kuatnya serangan dari Jekter yang sangat luar biasa itu. Mereka yang melihatnya belum pernah menyaksikan aura sebesar itu sebelumnya. Bastian dengan kekuatan Dewa Hermes bertanya kepada Jekter, apakah itu hasil dari latihannya selama 3 tahun ini? Jekter pun tidak menyangkalnya, karena itu memang hasil latihannya. Ketika kau dipilih untuk menjalani latihan sebagai penerus, aku mencapai tingkatan seperti ini, suatu aura yang lebih kuat dibanding aura biasa. Aura dengan tingkatan yang lebih tinggi, ucapnya. Jekter kemudian mengeluarkan aura yang sangat hebat tersebut di sana. Ini adalah true aura yang sebenarnya, ucapnya dengan tegas.
Serangan aura berbentuk macan itu mulai mengarah kepada Bastian yang juga telah bersiap untuk menahan serangan tersebut. Pertarungan di antara mereka pun juga tak dapat dihindarkan lagi. Pertempuran antara kedua Nine Star yang dimiliki oleh Kekaisaran Hubald menyebabkan kerusakan yang sangat dahsyat di kerajaan mereka. Situasi pertarungan mereka berdua semakin sengit, dan Lilith tidak bisa menghentikan pertarungan mereka berdua. Bastian terus saja meminta agar Jekter menghentikan pertarungan yang terjadi di antara mereka. Karena kalau mereka terus melanjutkan pertarungan, maka dampak kerusakannya akan semakin membesar. Namun Jekter menjawabnya bahwa langkah besar memerlukan pengorbanan yang besar pula. Satu sisi Bastian ingin menjaga kedamaian terlebih dulu, namun Jekter menginginkan perubahan segera dengan menyerang Avalon. Mereka berdua tidak akan bisa dihentikan dengan kata perdamaian. Pertarungan pun terus saja berlanjut. Kardinal memanggil Lilith dan memintanya agar segera kembali ke kerajaan Reinhardt. Dia bertanya apakah Kardinal menyuruhnya untuk kabur sendiri saja. Kardinal mengatakan kalau semua ini menjadi masalah, maka itu harus ada yang membenarkannya. Itulah alasan Kardinal mengirim Lilith untuk bekerja sama dengan kerajaan lain untuk melawan kekaisaran dari luar. Ini adalah tugas yang hanya bisa dilakukan oleh ketua dari organisasi Mondors. Para pasukan dari Jekter telah menemukan Kardinal, sehingga Kardinal segera menyuruh anaknya untuk lari dan menyelamatkan diri dari kerajaan mereka yang ingin segera melakukan merebut kembali harta kekaisaran Hubald. Kardinal akan berusaha sekuat mungkin untuk menahan gempuran para pemberontak. Jika Lilith sampai tertangkap, maka faksi mereka dan Mondors tidak akan selamat. Dengan berat hati, Lilith melarikan diri dari sana dan meninggalkan rekan-rekannya yang ada di tempat tersebut. Di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan tempat di Kekaisaran Avalon. Kaisar Markus mendapatkan kabar terbaru bahwa faksi yang memberontak di Kekaisaran Hubald berhasil memenangkan perang yang terjadi di sana. Kalau melihat situasinya, Kekaisaran Hubald akan segera mengeluarkan pasukannya dan segera menuju ke Kekaisaran Avalon. Kaisar Markus mengira perang saudara di Kerajaan Hubald akan berlangsung lebih lama. Dengan kalahnya faksi pendukung Kerajaan Hubald, maka kelompok Mondors juga pasti juga akan melemah. Sekaranglah saatnya, sebarkan informasi dari kita. Seluruh pasukan dari Kekaisaran Avalon yang dipimpin oleh Duke Agnus telah berkumpul di dataran Credon. Sins kemudian memperlihatkan langit yang ada di Kerajaan Swallow. Saat ini Kerajaan Swallow yang dipimpin oleh Kaisar Lucifer, yang merupakan salah satu dari lelaki yang bergelar Nine Star. Saat ini mereka sedang berkumpul di perbatasan antara Kekaisaran Swallow dan Kerajaan Teheran. Lucifer memerintahkan kepada Duke Aima untuk tetap berjaga di wilayah perbatasan, dan Kaisar Lucifer akan melakukan sesuatu untuk menikmati kebebasan, ucapnya dengan ekspresi wajah yang menyeramkan. Penjaga yang ada di wilayah perbatasan Teheran kemudian dengan cepat melaporkan keadaan dan situasi darurat di perbatasan mereka. Mereka melaporkan bahwa pasukan dari Kerajaan Swallow telah berkumpul di perbatasan. Namun cahaya merah dari jauh bergerak menuju ke arah mereka, dan pasukan berkuda itu pun tiba-tiba tumbang karena sesuatu. Dalam sekejap para pasukan penjaga yang ada di benteng pertahanan Kerajaan Teheran pun tewas akibat serangan dari seseorang, yang ternyata itu adalah pergerakan yang dilakukan oleh Kaisar Lucifer. Salah satu prajurit kemudian berhasil kembali dan melaporkan bahwa mereka berada dalam masalah besar. Sebanyak 300.000 pasukan Kekaisaran Swallow telah menyerbu wilayah mereka. Uravis, sang pangeran Kerajaan Teheran, menunjukkan wajah khawatirnya. Bulan Maret tahun 275, faksi pemberontak di Kerajaan Hubald berhasil memenangkan perang saudara di sana. Tidak lama kemudian, informasi rahasia bahwa Kekaisaran Avalon sedang mempersiapkan perang besar benua sampai ke telinga Kekaisaran Swallow. Lucifer yang melihat situasi ini sebagai peluang melancarkan serangan kejutan terhadap Kerajaan Teheran, dan terjadi pertarungan antara Lucifer melawan Pangeran Uravis di sana.
Satu bulan setelah serangan tersebut, kerajaan Teheran akhirnya tumbang dan Pangeran Orafis berhasil dikalahkan. Beberapa bulan kemudian, sang Black God, yaitu Duke Agnus, memimpin pasukan besar kekaisaran Avalon untuk menyerang Reinhardt, dan dia pun berhasil menguasai Reinhardt. Reinhardt yang merupakan pusat benua akhirnya dikuasai oleh Avalon. Keunggulan letak geografis tersebut membuat Avalon lebih unggul dalam perang benua ini. Setelah mendengar informasi rahasia itu, Kekaisaran Swallow dan Kekaisaran Hubbard menjalin kerjasama atau beraliansi secara rahasia. Ketika Duke Agnus berhasil menguasai Reinhardt, kedua kekaisaran tersebut mengerahkan pasukan mereka langsung menuju dataran besar Kraiden. Kita kemudian diperlihatkan situasi yang terjadi di kubu Joshua. Mereka sedang mendiskusikan kejadian besar ini. Karena situasi sudah seperti ini, maka pilihan terbaik adalah pergi menuju Reinhardt. Ikarus mengatakan, untuk merebut kembali Reinhardt, maka mereka membutuhkan banyak sekutu yang bersedia membentuk aliansi dengan mereka. Theta menyarankan agar mereka pergi ke Magic Tower dan merekrut para mage yang ada di sana. Karena sekarang Evergrande telah tiada, maka ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk merekrut mereka sebagai aliansi, ucap Theta. Selain itu, pihak Joshua juga terlalu beresiko untuk ikut campur dalam konflik antar tiga kekaisaran. Di antara mereka saja sudah terdapat 5 orang Nine Star. Jika kita harus berhadapan dengan mereka, maka mereka bisa saja tewas, kecuali Joshua. Namun mereka bisa saja memperoleh keberuntungan jika Duke Agnus ikut ke pihak mereka. Joshua nampak hanya murung dan diam saja. Ia teringat kembali saat ayahnya membela Joshua ketika dikejar oleh Kon Ari dan Duke Trembelin. Ayahnya juga pernah memberikannya ring down sebagai pernyataan, khusus kalau Joshua akan menjadi penerus ayahnya. Joshua juga teringat wajah ayahnya yang bertanya apakah Joshua masih membenci sang ayah waktu itu. Joshua pun telah memutuskan kalau ia akan pergi ke Reinhardt. Namun Joshua tidak memaksa rekan-rekannya untuk ikut bersamanya, karena nyawa mereka lah yang akan menjadi taruhannya. Akan tetapi, Sir Ken dan juga Iselin tidak akan membiarkan tuan mereka bergerak sendiri dan mereka tetap akan ikut apapun itu keputusan Joshua. Di sisi lain, Black Dragon tidak boleh terlibat dalam urusan di dunia manusia. Namun jika Joshua membutuhkan bantuan Black Dragon, maka Joshua bisa datang langsung ke Tower of Trial. Ya, tentu saja Joshua akan datang kepadanya saat membutuhkan bantuan Sang Naga. Pada akhirnya, perang antar benua yang sangat diinginkan Kaisar Markus pun terjadi. 3 kekaisaran terlibat dalam pertempuran penentuan di dataran Kraiden yang dekat dengan kerajaan Reinhardt. Dikatakan bahwa jumlah korban jiwa mencapai ratusan ribu lebih. Pertempuran itu akan selamanya dikenang dalam sejarah kelam dunia. Pada pertempuran tersebut, Duke Agnus diserang oleh 3 orang Nine Star sekaligus. 3 orang itu adalah Jektir, Lucifer, dan yang satunya lagi belum diketahui siapakah orang itu. Bagaimana jalannya pertarungan dahsyat tersebut? Kita tidak diperlihatkan oleh sang autor bagaimana prosesnya hingga akhir. Kita hanya diceritakan tentang hasil pertarungan mereka. Sang Black God Avalon, yaitu Duke Agnus, telah kalah dalam pertarungan tersebut. Itu artinya, rencana Kaisar Markus berhasil untuk menyingkirkan Duke Agnus. Melihat Duke Agnus telah kalah, para bawahannya pun kemudian berusaha melarikan diri dari musuhnya. Namun Lucifer dengan kekuatan dahsyatnya tidak akan membiarkan mereka lari begitu saja. Akan tetapi tidak semuanya berjalan sesuai dengan rencana mereka. Ada seseorang yang datang terlambat ke medan pertempuran. Dialah Sang Raja Reinhardt sesungguhnya, Joshua Sanders, muncul di sana. Setelah kemunculan Joshua di tempat itu, ia pun berhasil menggagalkan kedua aliansi kekaisaran untuk menguasai Reinhardt. Bahkan Joshua hanya melawan mereka seorang diri saja. Dengan hasil itu, Joshua berhasil mengakhiri perang benua tersebut. Sampai hari ini, Joshua adalah pahlawan di atas pahlawan bagi para penduduk bumi. Joshua diberikan gelar baru, yaitu gelar Hero King, atau Raja Pahlawan.
Di saat yang sama, Kaisar Markus dikabarkan telah menghilang tanpa diketahui alasannya. Oleh karena itu, tahta Kekaisaran Avalon pun sedang kosong. Maka untuk memperebutkan posisi tersebut, terjadilah perang saudara antara Pangeran Pertama melawan Pangeran Kedua. Ketika kekuatan Avalon semakin lama semakin melemah, karena perang saudara yang terjadi di sana, Kekaisaran Hubert sekali lagi menyatakan perang terhadap Kekaisaran Avalon. Karena Kekaisaran Swallow tidak ingin melewatkan kesempatan ini, mereka pun memutus aliansi dengan Kerajaan Hubert dan menyerang wilayah Kerajaan Hubert. Api yang sebelumnya telah padam, kini kembali menyala sehingga menyebabkan pecahnya Perang Dunia Kedua. 3 tahun kemudian, Sins memperlihatkan wilayah bawah Kekaisaran Swallow. Wilayah ini dulunya adalah Reinhardt. Ada 2 orang dengan jubah panjang sedang berjalan di marketplace yang ada di sana. Tempat itu rupanya adalah black market, namun kelihatannya seperti pasar biasa. Pria ini disebutkan namanya adalah Christian yang berasal dari aliansi Free Knight. Dia berkata, andai sang King Hero tidak menghilang, maka mereka tidak akan melakukan bisnis gelap di sini. Dengan informasi ini, maka kita bisa mengetahui bahwa Joshua telah menghilang selama 3 tahun entah kemana. Dan pria ini adalah Sir Kain. Mereka kemudian tiba di tempat pelelangan. Saat ini orang-orang yang ada di sana melelang budak yang mereka ambil dari bangsa elf. Salah satu ras elf wanita itu mereka tawarkan kepada manusia yang berminat membelinya. Sir Kain sangat marah dengan lelang tersebut. Dia teringat kata-kata Joshua dulu. Siapapun yang berbuat buruk dengan bangsa elf, maka pihak Joshua akan menghadapinya. Sir Kain mengeluarkan pedangnya, pertanda kalau ia akan melakukan sesuatu di sana. Kain menyuruh rekannya untuk pergi lebih dulu, karena ada urusan yang harus diselesaikan di sini, ucap Sir Kain. Yah, memang Kain selalu seperti itu. Dia akan bertindak langsung jika ada masalah yang berhubungan dengan bangsa elf. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Sungguh cerita ini semakin seru dan membuat kita penasaran, walaupun ceritanya dipangkas habis-habisan oleh sang autor. Menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan ledakan yang terjadi di tengah kota. Saat ini, Sir Kain dan juga Christian telah melakukan operasi pembebasan terhadap bangsa elf yang dijadikan budak untuk diperjualbelikan oleh manusia. Tentu saja kekacauan ini memancing keributan antara mereka dengan pasukan pemerintahan Swallow yang saat ini sedang berkuasa di dataran benua Ygrin. Kain sendiri juga telah menjadi salah satu buronan yang dicari oleh kerajaan Swallow karena hubungannya dengan Joshua. Selain itu, Sir Christian juga menjadi incaran mereka karena bergabung dengan pihak Joshua sebagai bagian dari Free Knight Union. Setelah laporan tentang adanya prajurit dari Free Knight di sana, pemerintah pun langsung menutup semua pintu gerbang mereka agar Sir Kain dan Christian tidak bisa kabur dari sana. Kita kemudian diperlihatkan penasihat Raja Erham yang sebenarnya adalah bawahan dari Joshua di Kerajaan Reinhardt. Beliau terpaksa bekerja di bawah Kerajaan Swallow karena Kerajaan Reinhardt telah dikuasai oleh mereka. Raja mereka saat ini, yaitu Lucifer, memprediksi kehadiran Sir Kain dan juga Sir Christian di sana. Sudah pasti ada keterlibatan dari orang itu. Duke Aima bertanya, siapakah orang itu yang dimaksud oleh Kaisar? Kaisar Lucifer menjawab dengan tegas, tentu saja ia adalah Joshua Sanders. Semua ini pasti ada kaitannya dengan Hero King, ucapnya. Hari saat di mana Duke Agnus kalah, Joshua tiba-tiba muncul meski terlambat datang di medan perang. Akan tetapi Joshua berhasil menyapu bersih 100.000 prajurit hanya dengan seorang diri saja.
Ya, Duke Aima menyaksikan langsung peristiwa bersejarah itu dengan mata kepalanya sendiri. Dan tidak mungkin dia akan melupakannya. Oleh karena itulah, Kekaisaran Swallow dan Kekaisaran Hubald yang menyaksikan langsung kekuatan mengerikan dari seorang Joshua, mereka masih mengkhawatirkan kekuatan yang dimiliki oleh Joshua tersebut. Sudah 3 tahun berlalu, semenjak Joshua tiba-tiba menghilang, entah kemana. Meskipun Hero King muncul sekarang sekalipun, dia bukanlah suatu ancaman bagi Yang Mulia, ucap Duke Aima. Namun Kaisar Lucifer menunjukkan wajah yang mengerikan, dan dia sangat ingin bertemu dengan Joshua, lalu kemudian membuktikan siapa yang terkuat di antara mereka berdua. Kaisar Lucifer dengan aura mengerikan tersebut memerintahkan kepada Duke Aima untuk menangkap prajurit Freak Knight dan mencari tahu keberadaan dari Joshua. Dengan senang hati, Duke Aima akan melakukan perintah dari Kaisar Lucifer. Sins kemudian memperlihatkan tempat pelelangan lainnya. Saat ini acara tersebut masih berlangsung dengan lancar. Mereka akan memasuki item lelang selanjutnya yang nampak telah ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Sebuah mahakarya dari penempa terkenal yang telah menghasilkan banyak senjata hebat yang dipakai oleh para Nine Star. Item nomor 99, tombak yang bernama Paragon of Memory. Semua orang dibuat terkejut setelah melihat senjata tombak yang mengagumkan tersebut di sana. Senjata itu kemungkinan terinspirasi dari Sang Hero King, sang pengguna tombak legendaris. Pembawa acara kemudian menjelaskan bahwa senjata tombak yang dulunya hanya dipakai oleh prajurit biasa, kini semua anggapan itu telah berubah karena kemunculan Hero King yang mampu menjadi pahlawan dengan menggunakan tombak. Lelang untuk item ini pun kemudian dibuka dengan harga 3.000 gold dan akan dinaikkan dengan kelipatan 500 gold. Dalam sekejap, orang-orang kemudian menawarkan harga terbaik untuk item itu. 4.000 gold hingga 5.500 gold. Zero, ketua cabang Mondors yang juga ada di sana kemudian diberi pertanyaan oleh teman di sebelahnya. Apakah tidak masalah kamu berpakaian mencolok seperti itu? Mengingat misimu adalah menjadi mata-mata di sini. Rupanya, pertanyaan tersebut disampaikan oleh Icarus, kepala militer ahli strategi keluarga Joshua. Zero mengatakan kepada Icarus bahwa kecantikan yang dimiliki olehnya untuk saat ini telah sulit untuk disembunyikan. Dia kemudian menyerahkan sebuah kartu. Dengan kartu tersebut, kau akan menemukan apa yang kau cari di sini, ucap Zero kepada Icarus. Zero tidak bisa menemani Icarus secara langsung karena ada tempat lain yang harus ia datangi. Ya, meskipun berada di wilayah musuh, namun bar tersebut masihlah beroperasi dengan baik. Memang benar kalau tempat yang paling gelap adalah di bawah tempat lilin itu sendiri, ucap Icarus. Zero memperingatkan kepada Icarus, sangat berbahaya jikalau dia berjalan-jalan bebas secara terbuka seperti ini. Akan tetapi, Icarus tentu saja sudah mengetahui resikonya. Namun ia telah belajar dari Joshua bahwa dia tidak pernah bersembunyi meskipun sedang menghadapi musuh yang lebih kuat sekalipun. Dia adalah orang yang tidak pernah menyembunyikan keberadaannya, ucap Icarus dengan wajah rindunya terhadap Tuan Joshua yang telah menghilang sejak 3 tahun yang lalu. Saat ini, item tombak tersebut telah ditawar oleh orang lain dengan harga 20.000 gold. Dan tidak ada lagi orang yang menaikkan harga untuk item tersebut. Icarus kemudian mengangkat nomor undangannya dan dia menaikkan harga untuk item itu 5 kali lipat, yaitu menjadi 100.000 gold. Orang-orang yang ada di sana pun menjadi terkejut. Tawaran itu sangat tinggi dan tidak mungkin ada orang lain yang dapat menandingi tawaran tersebut. Dengan ini, maka Icarus berhak untuk membeli item tombak tersebut dengan harga 100.000 gold. Dalam sekejap, orang-orang yang ada di sana memberikan tepuk tangan yang meriah kepadanya. Icarus membeli item tersebut untuk mempersiapkan hadiah ulang tahun bagi Tuan Joshua.
Sebagai kepala militer, aku sudah sepantasnya menyiapkan hadiah terbaik untuknya, ucap Ikarus. Sins kemudian berpindah memperlihatkan Sir Kane yang saat ini sedang dikepung oleh para prajurit Kekaisaran Swallow. Kane sengaja mengulur-ulur waktu agar para bangsa elf berhasil kabur dan menyelamatkan diri mereka dari perbudakan. Pergerakan yang sangat lincah diperlihatkan oleh Kane yang berhasil mengalahkan musuhnya dalam waktu singkat. Situasi yang sangat ramai membuat pengejaran Kane dan Christian menjadi sulit. Para prajurit kekaisaran terus saja berusaha keras untuk menangkap penyusup yang telah mengacaukan kegiatan festival di Kekaisaran Swallow. Ada banyak sekali orang yang berpakaian seperti Kane, sehingga para prajurit sangat kesulitan untuk menemukannya. Para prajurit Kekaisaran Swallow masih belum menyerah untuk mengejar Kane. Jika Sir Kane bertemu dengan Ikarus dalam situasi seperti ini, maka ia hanya akan menambah masalah saja. Secara mengejutkan, Ikarus telah berada di dekatnya dan mengiyakan apa yang telah dipikirkan oleh Kane. Ikarus kemudian menarik jubah Sir Kane. Kane pun terkejut dengan apa yang dilakukan olehnya. Ikarus memerintahkan agar Kane memegangnya dan seakan-akan mereka berdua adalah dua sejoli yang sedang berkencan. Rupanya ada prajurit yang melihat ke arah jalan kecil di samping bangunan tersebut. Sehingga Ikarus harus melakukan hal itu dengan Kane agar mereka tidak tertangkap oleh para pasukan kekaisaran. Setelah pasukan tersebut sudah mulai menjauh, maka keadaan di sana sudah menjadi aman dan Kane sudah bisa melepaskan pegangannya. Ikarus sangat senang bisa bertemu kembali dengan Sir Kane dan mereka pun saling menanyakan kabar. Saat mereka sedang berpegangan, tiba-tiba bongkahan es muncul di sana dan meruntuhkan gedung yang ada di dekat Kane dan Ikarus. Para warga yang melihat pun kemudian mulai panik dan melarikan diri dari sana. Sosok misterius muncul di hadapan Kane. Kudengar kau datang ke sini bersama dengan Bless of Knight Christian. Namun siapakah orang yang ada di belakangmu itu? Sosok bertubuh kecil dengan rambut berwarna biru. Apakah mungkin dia adalah ahli strategi keluarga Joshua yang bernama Ikarus? Tanya pria tersebut yang ternyata adalah Duke Aima yang telah mencari mereka di sana. Duke Aima kemudian langsung melancarkan serangan sambil bertanya, apakah ini adalah perbuatan dari Hero King yang memerintahkan mereka untuk berkumpul di wilayah Reinhardt? Serangan dari Duke Aima sangatlah kuat. Jika Kane menghindari serangan itu, maka Ikarus akan terkena serangan tersebut. Kane pun berusaha untuk menahan serangan dari Duke Aima dengan pedangnya. Akan tetapi bongkahan es tersebut kemudian hancur dan menyebar kemana-mana hingga mengenai tubuhnya. Kane pun terkena pecahan es yang telah dilancarkan oleh Duke Aima di sana. Sebelum cerita ini berlanjut, kita kemudian diperlihatkan penjelasan tentang karakter yang memperoleh gelar baru. Perang benua yang terjadi pada 3 tahun yang lalu telah melahirkan beberapa nama besar. Kekaisaran Swallow dan Kekaisaran Hubald menjadi negara terkuat yang ada di benua Igran saat ini. Dipimpin oleh Lucifer the Bloodhaven dan Jector the Martial Emperor. Selain itu, terbentuk juga suatu kelompok yang terdiri dari beberapa kerajaan yang telah runtuh karena perang yang telah terjadi. Dan kerajaan itu dipimpin oleh raja yang tidak diketahui identitas aslinya. Namun di atas itu semua, ada Joshua Sanders, the Hero King. Jalan yang diambil oleh Joshua penuh dengan kemuliaan dan terus mendapatkan kejayaan. Akan tetapi semua itu menjadi sia-sia saja. Ada banyak orang yang kehilangan nyawa, tapi ada juga beberapa nama besar muncul ke permukaan. Kita kemudian diperlihatkan kembali pertarungan yang terjadi. Duke Aima saat ini telah dinobatkan sebagai salah satu dari Nine Star yang baru. Sir Kane saat ini telah dinobatkan sebagai salah satu dari Superhuman. Satu tingkat berada di bawah Nine Star. Serangan dari Duke Aima menggunakan aura yang sangat kuat sampai-sampai bisa menghancurkan aura pertahanan milik Sir Kane. Cahaya menyilaukan kemudian muncul dari atas sana dan Sir Kane mendapatkan support dari Sir Christian.
Duk Eima berpikir akan sangat sulit jika harus menghadapi Sir Ken dan si Paladin sekaligus untuk saat ini. Ken yang pulih kembali kemudian bergerak dengan cepat menyerang Duk Eima. Bentrokan serangan terjadi di antara keduanya. Sungguh aura yang sangat kuat diperlihatkan oleh kedua orang tersebut di sana. Nampak pedang milik Duk Eima tergores akibat serangan yang dilancarkan oleh Sir Ken. Duk Eima kemudian mengeluarkan kekuatan esnya dan membuat pedang dari Sir Ken menjadi beku. Tidak hanya sampai di situ saja, tubuh Sir Ken juga ikut berubah menjadi bongkahan es. Ken bertanya kenapa auranya bisa berubah menjadi es. Dan ternyata itu adalah true aura milik Duk Eima. Teknik ini tidak hanya mengubah aura saja, tapi ini adalah teknik yang sangat luar biasa. Bisa mewujudkan apapun yang diinginkan oleh penggunanya. Sir Christian kemudian muncul dari atas sana dan berkata, "Sombong sekali, bukan hanya kau yang bisa menggunakannya." Sir Christian mengarahkan pedangnya kepada Duk Eima. Saat ini Sir Christian juga telah menjadi superhuman yang baru. Serangan yang sangat kuat dilancarkan oleh Christian di sana. Duk Eima cukup terkesan dengan skill darinya yang mampu menetralkan aura milik Duk Eima. Sir Christian menjelaskan kalau Pak Tua itu mengikuti mereka ke wilayah Erham dan ia harus mendengarkan pembicaraan dari Pak Tua itu terlebih dahulu sebelum sampai di sana, ucap Sir Christian. Entah siapa Pak Tua yang ia maksud tersebut. Ken pun terkejut dan bertanya, jadi memang benar suara itu tadi adalah suara dari Master. Duk Eima yang mendengar pembicaraan mereka kemudian berkata, sepertinya aku juga harus meminta bantuan kepada orang lain karena guru kalian juga ikut ke sini. Duk Eima menyebut Kaisar Lucifer tidak berada jauh dari lokasi mereka dan mungkin saja Kaisar Lucifer akan segera menyusulnya. Seketika itu juga, Sir Ken dan Christian terkejut setelah mendengar kabar bahwa Lucifer the Bloodhaven juga berada di Erham. Tiba-tiba aura merah hitam muncul di sekitar mereka. Duk Eima mengatakan bahwa itu adalah aura milik Kaisar Lucifer. Ikarus merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa akibat aura tersebut di sana. Siapa sangka The Bloodhaven yang harusnya ada di Kekaisaran Swallow juga ada di sini. Sekarang kita tidak akan bisa kabur dari sini, ucap Sir Christian. Sungguh nikmat sekali melihat ekspresi kalian seperti itu. Semua musuh kami juga pasti akan merasakan hal yang sama saat bertemu dengan kaisar kami, ucap Duk Eima. Namun ternyata aura itu bukanlah berasal dari Kaisar Lucifer. Duk Eima mendengar suara yang mengatakan, aku malah lebih penasaran ekspresi apa yang ditunjukkan oleh tuanmu. Aura membunuh yang sangat kuat itu ternyata bukan berasal dari Kaisar Lucifer. Nampak serangan kejutan muncul dari belakang Duk Eima. Beruntung Duk Eima berhasil menghindari serangan itu. Namun lihatlah betapa kuatnya serangan yang dilancarkan oleh seseorang tersebut. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Geiger the Lion King muncul menyelamatkan mereka. Geiger yang dulu pernah menjadi Raja Reinhardt tiba di sana. Dia juga adalah master dari Christian dan juga Sir Ken. Mereka kemudian berencana untuk bertarung melawan Duk Eima, lalu kemudian melaksanakan misi bersama-sama di tempat itu. Namun Geiger meminta agar mereka bertiga bergerak lebih dulu, karena kemungkinan Lucifer the Heaven Blood akan segera tiba di sana. Sir Ken tidak ingin meninggalkan masternya sendirian di tempat itu. Saat pembicaraan sedang berlangsung, tiba-tiba aura biru yang sangat besar muncul dari reruntuhan gedung itu di sana. Duk Eima mewujudkan auranya menjadi seekor naga raksasa. Hari ini akan menjadi hari kematian kalian. Aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian kabur dari sini, ucap Duk Eima. Aura naga milik Duk Eima kemudian bergerak dengan cepat ke arah mereka. Geiger the Lion King juga mengaktifkan true auranya. Tentu saja ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik antara mereka berdua. Aura milik Geiger berhasil menerkam aura naga milik Duk Eima. Duk Eima menghina Geiger
karena mewujudkan auranya menjadi seekor binatang buas yang merupakan simbol dari kekejaman dan kebrutalan. Gaigar kemudian berbicara kepada Ken lewat telepati. Tujuan mereka di wilayah Reinhardt bukan hanya untuk mengumpulkan informasi saja. Kali ini, ada kemungkinan besar kita akan menemukan Joshua. Mendengar perkataan tersebut, Ken langsung terkejut dan sadar diri. Oleh karena itulah, dalam sekejap ia pun kemudian menarik Ikarus dan mengajak Sir Christian untuk segera menyelesaikan urusan mereka di tempat itu. Sir Ken sangat khawatir dengan masternya, namun mereka juga harus melakukan sesuatu dan segera menemukan Joshua. "Bertahanlah, Master," ucap Ken di dalam hatinya. Duke Aima kemudian bergerak dengan cepat dan tidak akan membiarkan mereka kabur begitu saja. Tentu saja Gaigar juga bukanlah orang yang bisa untuk dilewati dengan mudah. Gaigar berhasil menahan pergerakan yang dilakukan oleh Duke Aima. "Dulu kau sendiri yang kabur dari medan perang, tapi apa yang membawamu kembali ke sini sekarang? Setidaknya aku akan memenggal kepalamu di sini," ucap Duke Aima. Sins kemudian berpindah memperlihatkan sebuah tempat yang tidak berpenghuni. Sir Ken dan kawan-kawan berhasil menemukan terowongan menuju jalan rahasia. Mereka kemudian menjelajahi ruangan bawah tanah tersebut dengan menggunakan catatan yang telah diberikan oleh pihak Monsdor. Sir Christian bertanya, memangnya informasi apa yang telah diberikan oleh Monsdor hingga mereka dibawa hingga ke ruangan bawah tanah tersebut. Ikarus tidak bisa menyebutkan secara detailnya saat itu. Tapi satu hal yang pasti, mereka menemukan jejak terakhir yang ditinggalkan oleh Tuan Joshua. Jika hal itu memang benar, maka mereka yakin tidak akan sia-sia berada di sana. Ikarus juga mengkhawatirkan Gaigar yang saat ini sedang bertarung melawan Duke Aima. Jika memang Kaisar Lucifer datang, kemungkinan Gaigar akan kalah. Sir Ken mencoba menenangkan Ikarus dan menjelaskan kalau Gaigar tidak akan kalah semudah itu. Sir Ken menjelaskan kalau Gaigar telah mengajarkan kepada dia dan juga Christian tentang teknik berpedang selama 3 tahun ini. Berkat Master Gaigar lah, Ken dan Christian berhasil menjadi manusia super dan menguasai aura. Ken bertekad untuk terus bertambah kuat dan mendapatkan kekuatan yang besar demi melindungi Tuan Joshua. Saat mereka meneruskan perjalanan di sana, tiba-tiba muncul retakan dimensi. Entah apa yang akan terjadi di tempat itu. Apakah itu adalah jebakan, ataukah sesuatu yang akan menghantarkan mereka kepada Joshua? Menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Pada chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan Sir Ken, Ikarus, dan Sir Christian yang mulai bergerak ke Kekaisaran Erham, atau kekaisaran itu dulunya disebut dengan Reinhardt. Mereka datang ke sana untuk mencari jejak Joshua yang menghilang sejak 3 tahun yang lalu. Namun kedatangan mereka kemudian dihadang oleh salah satu Nine Star baru, yaitu Duke Aima yang sangat kuat. Sempat dibuat terdesak oleh orang kuat tersebut, Gaigar yang bergelar The Lion King muncul dan menyelamatkan mereka. Gaigar meminta kepada mereka untuk segera pergi dan mencari Joshua secepat mungkin. Oleh karena itulah, Sir Ken dan kawan-kawan bergegas untuk segera mencarinya ke suatu tempat yang telah mereka perkirakan sebelumnya. Meski Aima mencoba untuk menghalangi mereka, namun The Lion King tentu saja tak akan mudah untuk dilewati olehnya. Hingga pada akhirnya, Sir Ken dan kawan-kawan telah memasuki ruangan rahasia yang diinformasikan oleh Mondor. Di ujung jalan, mereka kemudian menemukan sebuah retakan dimensi. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan seberkas cahaya. Ada percakapan yang terjadi. "Mau sampai kapan kau tertidur? Dunia sudah berubah. Kita tak bisa menunggu lebih lama lagi. Jangan bilang kau masih belum siap untuk menghadapi kebenaran. Bangunlah. Apa kau sudah melupakan janji kita dengan Lugia?
Jangan sia-siakan waktu yang telah kau lewatkan, ucap suara tersebut yang berkata kepada Joshua. Saat ini Joshua berada di dimensi lain untuk menenangkan hati dan perasaannya atas kejadian yang telah menimpa dirinya. Joshua mengaku kalau ia hanya butuh sedikit waktu lagi untuk bisa memahami semuanya. Joshua teringat kembali perang dunia yang mulai bergejolak, dan perang itu telah menewaskan ayahnya. Kegelapan, kecurangan, dan pengkhianatan, mimpi yang berbeda, tujuan yang berbeda, serta fitnah di mana-mana. Aku akan menghancurkan semuanya sampai berkeping-keping ketika kita pergi meninggalkan tempat ini, ucap Joshua. Kembali ke tempat di mana Sir Ken dan kawan-kawan berada saat ini, mereka terkejut dengan retakan dimensi yang muncul di hadapan mereka. Dari portal itu kemudian muncul Lilith Aphrodite yang merupakan ketua dari Monsdor, dan dia adalah sekutu mereka. Lilith mengatakan kalau mereka sudah berada di jalan yang benar. Lilith tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan kenapa ia bisa berada di sana. Jadi dia hanya akan mengatakan informasi pentingnya saja. Lilith mengaku kalau ia menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Joshua, dan tempatnya adalah Tower of Trials yang ada di Magic Tower. Seketika itu juga, mereka pun langsung terkejut. Beruntung Lilith telah menandai titik Warp Tower of Trials, sehingga jika mereka masuk ke lingkaran sihir yang sudah disiapkan itu di sana, maka mereka akan segera dipindahkan dalam sekejap saja. Sir Christian kemudian bertanya, jika bukan di sini, kenapa kau tidak menyuruh kami untuk berkumpul di Menara of Trial saja sejak awal? Lilith menjelaskan kalau dirinya tidak bisa keluar dari sana. Dan jika informasi ini bocor, maka mereka juga pasti tidak akan bisa mendekati Tower of Trials. Itulah alasan kenapa Lilith memanggil mereka ke tempat tersebut untuk memberitahukan keberadaan Joshua. Lilith merasa kalau Kekaisaran Hubert dan Kekaisaran Swallow akan mulai bergerak lagi. Mereka akan memulai pergerakan dari Reinhardt, sehingga dia harus mengawasi dari sana dan melihat apa yang akan direncanakan oleh kedua kekaisaran tersebut. Icarus pun menyadarinya. Itulah alasan kenapa Lucifer the Bloodhaven ada di Reinhardt saat ini. Apakah mungkin dia bersiap untuk menyerang Kekaisaran Hubert? Tanya Icarus. Lilith menyebutkan, memang kedua kekaisaran ada sedikit masalah, tapi bisa saja kedua kekaisaran itu akan membentuk aliansi lagi. Mereka perang atau beraliansi, tetap saja benua ini tetap berada dalam bahaya. Lilith mengatakan kalau mereka harus sesegera mungkin menemukan Tuan Joshua sebelum badai peperangan melanda benua ini lagi. Dan juga, Kekaisaran Avalon menggunakan kesempatan ini untuk menghentikan perang saudara yang terjadi. Telah terjadi pergejolakan yang sangat besar di Kekaisaran Avalon. Avalon pasti sedang diambang kehancuran setelah terjadinya perang saudara selama 3 tahun ini. Kain berkata bahwa mereka tidak perlu memikirkan hal tersebut. Sekarang mari kita langsung menuju Tower of Trial saja, ucapnya. Lilith kemudian menambahkan informasi bahwa pangeran keempat Avalon yang menghilang kini telah memunculkan dirinya sendiri di Kekaisaran Avalon. Sir Ken sedikit terkejut mendengarnya. Informasi yang didapat bahwa Pangeran Caesar juga dibacking oleh seseorang yang luar biasa, seseorang yang sangat kuat. Icarus mengerti dengan semua masalah ini. Namun sekarang Icarus menyarankan agar mereka fokus pada tugas yang ada saat ini saja. Icarus sangat optimis kalau mereka akan segera menemukan Joshua. Tidak akan lama lagi. Sebenarnya masih ada banyak hal yang ingin dibicarakan oleh Sir Christian dengan Lilith. Namun dia harus membicarakannya di lain waktu. Proses pemindahan ke Tower of Trial akan terjadi secepat kedipan mata. Semoga kalian beruntung, ucap Lilith kepada rekan-rekannya. Ya, Icarus, Sir Ken, dan Sir Christian segera dikirim ke Tower of Trial. Dan mereka telah menghilang dari lingkaran magic tersebut di sana. Sins kemudian memperlihatkan kembali di tengah-tengah kota Reinhardt yang hancur akibat pertarungan Lion King dengan Duke Aima.
Duk Eima nampak kelelahan setelah bertarung melawan Gaigar, dan ia mengaku tidak bisa menyamai kekuatan dari Lion King. Seseorang yang masih berdiri di sana berkata, "Kau bahkan belum menggunakan kekuatan penuhmu dalam pertarungan ini." Nampak bayangan tubuh dari Gaigar sang Lion King masih berdiri tegap di sana. Namun di luar dugaan, Gaigar sang Lion King telah kalah dalam pertarungannya karena campur tangan dari Kaisar Lucifer. Lucifer menduga kenapa orang-orang dari Joshua bisa berada di sana. Kemungkinan ada seseorang yang berada di belakang mereka yang mempunyai informasi mendalam tentang Reinhardt. Kemungkinan besar orang itu berasal dari Mondsdorf. "Ada di manakah markas mereka?" tanya Lucifer dengan wajah mengerikan. Tentu saja Lucifer ingin membasmi mereka semua. Saints kemudian berpindah memperlihatkan Tower of Trials. Dalam sekejap, Icarus dan kawan-kawan sudah berada di Tower of Trial. Mereka menilai tempat itu sedikit berbeda dari informasi yang harusnya di sana banyak terdapat monster. Namun tak ada satupun monster di tempat itu. Akan tetapi, tempat tersebut terasa sangat lembab dan panas. Bahkan ada pepohonan di mana-mana. "Apa ini semacam ujian?" ucap Sir Christian. Cain kemudian mendengar sesuatu yang memanggilnya. Dengan cepat Sir Cain berlari menuju arah sumber suara tersebut. Sir Cain sangat bersemangat untuk bertemu dengan Tuan Joshua lagi. Dari kejauhan ia melihat bayangan Joshua yang ada di balik pepohonan tersebut. Memang benar, ternyata Joshua ada di tempat itu. Namun dia sedikit berbeda. Entah kenapa Joshua sama sekali tidak menunjukkan ekspresi setelah bertemu dengan rekan-rekannya. Cain bertanya apa yang telah terjadi selama 3 tahun ini kepada Joshua. Sir Christian pun benar yakin melihat bahwa yang ada di hadapan mereka itu adalah Sang Hero King. Namun Icarus mengira bahwa itu bukanlah Joshua, karena Tuan Joshua yang dia tahu tidak akan pernah menunjukkan tatapan kosong tanpa ekspresi seperti itu. Cain sama sekali tidak percaya. Dia benar-benar yakin kalau itu memanglah Joshua. Cain kemudian mengajak Joshua untuk berbicara di sana. Akan tetapi Joshua sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata apapun di tempat itu. Sir Cain sungguh merasa sangat sedih. Kenyataan yang mereka temukan di sana bukanlah Joshua. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan bahwa itu bukanlah Joshua, melainkan Doppelganger atau hologramnya Joshua. Suara itu ternyata berasal dari senjata tombak milik Joshua. Lucia memancarkan energi demon yang sangat luar biasa di tempat tersebut. Sir Christian merasakan kalau tingkatan kekuatan demon yang mereka rasakan saat ini berasal dari demon tingkat tinggi. Sir Ken mengenali tombak tersebut yang merupakan Lucia, senjata milik Joshua. Sir Ken meyakini kalau Lucia ditinggalkan oleh Joshua sebagai pesan untuk mereka yang mencarinya. Lucia kemudian mengatakan bahwa Joshua tidak ada di sini. "Aku di sini hanya untuk menyampaikan pelajaran sesuai permintaan Joshua," ucap Lucia. Mulai sekarang, Sir Ken akan diberikan ujian sebagaimana ujian yang telah diterima oleh Joshua sebelumnya. Sir Ken kemudian dilahap oleh energi demon dari Lucia di sana. Sir Christian meminta agar Sir Ken dikembalikan kepada mereka. Namun Lucia menjelaskan kalau Ken akan menerima ujian darinya. Aturannya sederhana, Sir Ken harus bisa bertahan hidup dengan segala kemampuannya. Cerita kemudian berlanjut. 3 tahun adalah waktu yang cukup bagi suatu kerajaan yang sudah tak berdaya untuk jatuh dalam kekacauan. Tak terkecuali Kekaisaran Avalon. Runtuhnya Avalon disebabkan oleh beberapa faktor yang cukup kompleks. Faktor utamanya adalah kematian dari salah satu Nine Star Avalon, yaitu Duke Agnus, serta menghilangnya Kaisar Markus secara misterius entah kemana perginya. Duke Agnus dan Duke Trembelin adalah 2 pilar besar yang ada di Kekaisaran Avalon. Dan saat ini, Duke Trembelin juga ikut menghilang tanpa jejak. Hal itulah yang mengakibatkan Avalon menutup perbatasan mereka. Dan suasana perebutan kekuasaan internal mulai meningkat. Terjadi percakapan Pangeran Kaiser dan Khan Ari di sana.
telah dilakukan reklamasi dalam 3 bulan ini. Tapi kenapa seperti ini? Tanya Pangeran Pertama. Kaiser berharap masalah melelahkan ini bisa cepat selesai. Kon Ari mengatakan bahwa mereka tidak memiliki cara lain. Setidaknya sampai sebanyak apa yang sudah mereka bunuh selama ini. Kita harus lebih banyak menyingkirkan orang untuk bisa mengakhirinya, ucap Kon Ari. Kita juga harus menyingkirkan Pangeran Kaizen juga, ucapnya. Kon Ari mengatakan hal tersebut untuk menghilangkan rintangan Pangeran Pertama, agar dia bisa segera naik menjadi Kaisar Avalon. Namun alasan Pangeran Kaiser memanggilnya hari ini bukan karena hal itu, namun karena ada tamu yang sedang mencari kita, ucap Pangeran Pertama. Seseorang tamu yang tak terduga, Pangeran Keempat yang telah lama menghilang muncul kembali di Kekaisaran Avalon. Pangeran Pertama tidak perlu basa-basi dari adiknya. Ia ingin sang adik langsung saja ke intinya. Apa alasan darinya muncul setelah 3 tahun menghilang? Bahkan Pangeran Keempat juga datang bersama dengan Draxia Filgres, orang yang dikenal sebagai hantu di Kekaisaran Swallow. Pangeran Caesar ingin disambut dengan baik, bukan dengan kecurigaan seperti ini. Namun bagi Pangeran Pertama, tentu saja sangat jelas dia tidak akan mempercayai Pangeran Caesar, orang yang telah membentuk pasukan mayat hidup dan membuat marah seluruh benua, ditambah telah mengkhianati negara sendiri. Lalu bagaimana caraku untuk mendapatkan kepercayaanmu lagi? Apakah aku harus memenggal kepala Babel von Agnus? Tanya Pangeran Caesar kepada kakaknya. Babel von Agnus saat ini menjadi pemimpin dari pasukan Pangeran Kedua. Pangeran Caesar bertekad untuk memusnahkan keluarga Agnus dengan tangannya sendiri. Akan tetapi, bukankah keluarga Agnus sudah tak ada? Kau hanya mencari celah untuk mendapatkan kejayaanmu sendiri. Jelas sekali, ucap Pangeran Pertama. Caesar menyebut bahkan jika keluarga Agnus hanya tinggal nama saja, Pangeran Pertama masih pikir-pikir untuk mengatasinya. Caesar berkata bahwa seluruh pasukan Pangeran Kaizen akan fokus menyerang Pangeran Pertama. Lagi pula, tidak ada yang akan menyangka kalau aku akan mengkhianati Pangeran Kaizen, ucap Caesar. Pangeran Pertama tentu saja sangat sulit untuk mempercayai adiknya itu. Caesar memang memiliki tujuan sendiri untuk mendapatkan tahta kerajaan Avalon. Pangeran Caesar menawarkan strategi untuk membuat pasukan Pangeran Kaizen menjadi lengah. Strateginya adalah menawarkan hubungan damai. Pangeran Pertama mulai emosi dan ini semua hanya membuang-buang waktunya saja. Caesar mengaku kalau pendapat sang kakak tak akan jadi masalah baginya. Namun dia mendapat info bahwa Kekaisaran Hubald dan Swallow akan membentuk aliansi lagi. Pangeran Pertama tidak mempercayai hal itu karena Kekaisaran Hubald telah mengkhianati Kekaisaran Swallow, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk beraliansi lagi. Mungkin bukan aliansi namanya, namun The Bloodhaven dan Martial Emperor akan menyamakan tujuan mereka. Bisa saja keduanya akan mengumpulkan pasukan untuk alasan perang demi memperebutkan Reinhardt. Namun sebenarnya mereka ingin menyingkirkan kekaisaran yang memberontak kepada mereka, termasuk para raja dan sekutunya, termasuk wilayah sekitarnya, agar kedua kekaisaran itu bisa membagi wilayah kekuasaan di benua ini. Mungkin saja Avalon juga akan masuk dalam daftar negara yang akan disingkirkan oleh mereka. Atau bisa saja Avalon tidak masuk perhitungan mereka, karena Avalon sudah sangat lemah. Pangeran Kaiser hanya diam saja setelah mendengar informasi tersebut. Akan tetapi kekuatan Avalon akan membaik, karena Caesar mengaku kalau dia membawa seseorang bersamanya. Itu adalah Dr. Mbelin yang telah menghilang selama 3 tahun dari kerajaan Avalon. Tentu saja Pangeran Kaiser dan Kon Ari begitu terkejut. Mereka mengira Dr. Mbelin telah mati. Pangeran Kaiser bertanya apa yang telah terjadi. Aku sangat khawatir sejak kau dan ayah tiba-tiba menghilang, ucap Pangeran Pertama. Dr. Mbelin meminta maaf. Dia pergi untuk mencari keberadaan Kaisar Markus. Namun yang aku temukan adalah... Belum sempat Trembelin selesai berbicara, Pangeran Caesar memotongnya dan menawarkan strategi lainnya. Sudah hampir 3 tahun semenjak menghilangnya Kaisar Markus. Oleh karena itu,
keluarga kekaisaran harus segera mengumumkan kematian Yang Mulia dan memanggil semua bangsawan Avalon. Melakukan upacara pemakaman resmi meski sedang berada di tengah perang saudara sekalipun. Pangeran Kaiser menyebut kalau pangeran kedua tidak akan menerimanya, bahkan mereka tidak akan mendengarkan perkataanku, ucap pangeran pertama. Tentu saja itu akan jadi masalah, andai Caesar dan Dr. Mbelin tidak ada di sana. Namun sekarang situasinya sudah berubah. Semakin cepat mengakhiri perang saudara ini, maka semakin kuat kekuatan yang bisa dikumpulkan untuk persiapan menghadapi perang dengan negara lain. Seorang kaisar baru harus segera diangkat dan menduduki singgasana Avalon untuk kembali memperkuat kerajaan, ucap Pangeran Caesar. Pangeran Kaiser belum sepenuhnya percaya, akan tetapi juga sulit baginya untuk menghadapi Caesar tanpa tahu kartu apa yang sudah disiapkan si licik itu. Caesar juga menyarankan agar mereka melakukan duel Bloody of Berser untuk mengumpulkan kekuatan dalam waktu dekat. Ini adalah waktu yang cukup untuk menguji dan menilai masing-masing kekuatan pasukan pangeran pertama dan pangeran kedua. Pangeran Kaiser tentu sangat curiga dengan saran dari Caesar. Caesar kemudian mempersilahkan Pangeran Kaiser untuk mempertimbangkannya. Jika sudah setuju, maka ia akan menjelaskan detail lainnya untuk ditentukan. Semoga damai sejahtera selalu hingga saat itu tiba, ucap Caesar. Situasi pangeran pertama semakin sulit saja karena si licik itu. Sins kemudian memperlihatkan Sir Kane yang diberikan ujian sama seperti Joshua. Sir Kane di dunia itu berperan menjadi Joshua dalam menghadapi perang besar. Ini adalah hari saat Tuan Joshua menghilang setelah bertarung sengit di tempat itu. Sir Kane berhasil menyerang pasukan yang ada di sana dengan hebat. Sir Kane diberikan ujian untuk bertambah kuat dan siap untuk menghadapi perang besar nanti. Pasukan yang lain kemudian telah tiba dan mulai bergerak menyerangnya. Sepertinya ini akan menjadi lebih sulit dari yang kuperkirakan, ucap Sir Kane. Sains kemudian memperlihatkan di luar dimensi. Icarus bertanya ujian seperti apa yang dihadapi oleh Sir Kane. Icarus juga bertanya di manakah Tuan Joshua berada. Lucia mengaku kalau dia tidak menyembunyikan Joshua. Dia juga meminta agar Icarus tidak mengkhawatirkan Tuan Joshua. Meski Joshua sudah kehilangan sebagian besar kekuatannya karena pikirannya yang tidak stabil, namun masih tak ada satu orang pun yang bisa menyakiti Joshua di benua ini. Hanya saja waktu Joshua telah dibekukan di sini sejak 3 tahun yang lalu. Icarus tidak paham dengan maksud perkataan dari Lucia. Ya, sebenarnya Joshua tidak ada di Tower of Trial ini. Dan dia juga tahu tentang perang benua yang terus berlanjut. Semakin cepat Kane ini melewati ujian, maka semakin cepat juga kalian akan bertemu dengan Joshua. Dan aku yang akan memandu kalian, ucap Lucia. Itu artinya Lucia mengetahui lokasi di mana Joshua berada saat ini. Ya, tentu saja, ucap Lucia. Lucia kemudian berkata bahwa Joshua kini berada di tempat kekaisaran yang runtuh, Kekaisaran Avalon. Itulah tempat yang dituju oleh Joshua, ucapnya. Kita kemudian diperlihatkan, nampak Joshua asli sedang memandangi kerajaan Avalon dari kejauhan. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Tentu saja cerita ini sangat menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Mari kita doakan semoga autornya selalu sehat agar komiknya rilis dengan lancar. Oleh karena itulah, nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.